Pemerintah Kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo bersama dengan pengurus Karang Taruna Batin 3 menggelar serangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan upacara pengibaran bendera 17 Agustus, pawai pembangunan yang diikuti sekolah dan pemerintah dusun, dan turnamen voli. Camat Batin 3 Novi Satria Esas mengungkapkan turnamen voli ini diikuti peserta antar dusun dan kelurahan. Selain turnamen voli juga diadakan perlombaan tradisional lainnya, seperti tarik tambang ibu-ibu PKK antar dusun dan kelurahan. Selain itu juga diadakan perlombaan memasak ikan, di mana juara 1, 2, dan 3 dikirim untuk mengikuti jambore PKK tingkat Kabupaten Bungo. Kegiatan memeriahkan RI, kami sudah melaksanakan pawai pembangunan tanggal 19 Agustus yang diikuti oleh setiap sekolah dan dua dusun sebanyak 25 peloton. Dan pada hari ini, kelanjutan dari kegiatan kemarin, kami melaksanakan tanding voli antar dusun dan kelurahan. Melalui kegiatan ini, Camat Batin 3 Novi Satria berharap bisa membangkitkan jiwa nasionalisme. Para pemenang pada perlombaan ini, Camat Batin 3 telah menyiapkan hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Novi Satria mengapresiasi panitia pelaksana yang sukses menggelar kegiatan. Saya sangat bangga dan terharu. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk panitia pelaksana yang kebetulan dilakukan oleh Karang Taruna Kecamatan Batin 3. Kebetulan kemarin mereka datang ke ruangan saya dan mengatakan siap melaksanakan ini dalam waktu 3 hari. Alhamdulillah semuanya sukses. Semoga kedepannya Karang Taruna ini bisa saya bina untuk lebih maju lagi. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Batin 3 Edi Kusmanto mengungkapkan tujuan kegiatan perlombaan ini. Selain memeriahkan HUT RI ke-78 juga untuk menjaring bibit-bibit terbaik. Edi juga berterima kasih kepada Camat Batin 3 yang mensupport kegiatan ini. Ini kami melaksanakan kegiatan dengan maksud tujuan mencari bibit minat bakat dari seluruh pemain-pemain dari kelurahan nantinya bibit-bibit tersebut kami akan persiapkan untuk ajang kabupaten maupun tingkat provinsi kalau bisa tembus ke tingkat nasional. Itulah tujuan dari Karang Taruna mengadakan kegiatan ini. Yang terima kasih kepada Pak Camat tentunya yang sudah mendukung penuh kegiatan program Karang Taruna, dan terima kasih kepada Datu Rio, para lurah yang telah ikut serta dalam menyukseskan kegiatan yang 78 yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kecamatan Batin 3. Warabungo, tim redaksi Bungo TV.